Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, tetap jadi anak yang hebat dan luar biasa. Nah, hari ini kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita menuju pembelajaran 4. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Sekarang tolong siapkan buku tulis kalian, pensil kalian, dan penghapus kalian. Mari kita belajar bersama-sama, serta kalian juga harus membuka buku elektronik kalian, agar kalian juga lebih paham. Pembelajaran 4. Ini ada praktek lagi ya. Kita melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia sendiri hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Kalian bisa sebutkan ya, ada minyak, oli, kecap, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, marilah kita lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat dari benda cair. Di dalam buku kalian, instruksinya adalah mengerjakan dengan kelompok. Karena kita sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah, maka ini harus kalian lakukan sendiri. Kalian bisa mencoba-coba sendiri. Untuk alat dan bahannya, kita menggunakan air dan minyak goreng. Kemudian ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Kemudian, kalian bisa mencatat hasil pengamatan kalian ke dalam tabel. Ini Pak Harul beri contoh oli ya, nama bendanya adalah oli. Ketika kita tempatkan oli di botol, maka bentuknya seperti botol. Kemudian kita tempatkan oli itu di mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Berarti, oli tadi bentuknya berubah sesuai wadah kita centang. Yang bentuknya tetap kita silang. Kemudian apakah oli ini tadi dapat kita genggam? Ya, bisa kita genggam. Kemudian yang tidak dapat digenggam, disilang. Nah, lakukan juga dengan air dan minyak goreng tadi. Sedikit-sedikit saja. Kalian tadi telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Nah, dari percobaan tadi, kalian bisa menyimpulkan benda cair mempunyai sifat titik-titik dan titik-titik. Ini harus diisi ya. Kemudian, sini, kalian telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan bagaimana sifat benda cair. Kemudian, nah di sini diceritakan toh, tetapi nanti kalian tuliskan di dalam bukumu sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, oli sifatnya berubah mengikuti wadah, tetap jumlahnya, volumenya, kemudian dapat digenggam. Manfaatnya adalah untuk melumasi kendaraan bermotor. Contoh yang lain kalian bisa sebutkan. Minimal ada 2. Dan lanjut ya. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Permainan memantulkan dan menangkap bola diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, kalian membuat barisan dan pantul-pantulkan bola kepada teman yang berada di seberang kalian. Perhatikan gambar yang berikut.
Ini ada baris 1 dan baris 2. Kalau tidak ada teman bermain, maka gunakanlah tembok. Kemudian, jika sudah pemanasan, mari kita lakukan permainannya. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan didribel atau dengan cara memantulkan bola sambil berjalan. Begitu berulang-ulang. Yang harus kalian ketahui adalah, permainan bola itu diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama, contohnya adalah gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, di kolom ini coba kalian sebutkan contoh kegiatan gotong royong. Ya, kalian sebutkan contoh kegiatan gotong royong. Kemudian, hari ini sudah selesai cukup, sekian. Pak Hoirul, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kurang jelasnya video, kurang jelasnya suara. Pak Hoirul, mohon maaf kepada kalian semua. Ingat, jangan lupakan protokol kesehatan 3M. M yang pertama adalah iman, beriman kepada Allah. Kita menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian M yang kedua adalah aman. Kita aman ketika memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. M yang ketiga adalah imun. Kita makan makanan yang bergizi, sayur, buah. Dan kita melakukan olahraga setiap saat. Demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.